Wakil Menteri Pertahanan Wamenhan Letjen TNI M. Harindra menyebut kekuatan alat utama sistem persenjataan alutsista Indonesia dari mata udara tak kalah saing jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia. Bahkan, kekuatan tersebut cukup berimbang. Hal diungkapkan sejak menjadi pembicara di acara Seminar Internasional Air Power 2021 yang digelar oleh TNI Angkatan Udara. Perbandingan kekuatan udara kita dengan beberapa negara di kawasan, jumlah kekuatan udara kita relatif berimbang, tutur Harindra. Harindra membandingkan dengan Malaysia, Singapura, serta Australia. Indonesia yang memiliki total 252 unit pesawat menempati urutan kedua, di atas ada Australia dengan total alutsista udara yang dimiliki berjumlah 436. Sementara itu, kedua negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia di urutan ketiga dan keempat. Singapura sendiri memiliki total 233 unit pesawat, dengan Malaysia tercatat 171 unit pesawat.